kita semua, diri kita semuanya. Ya, kita hari ini ya sudah mulai menghitung hari ya. Sebentar lagi insyaallah kita memasuki bulan Ramadan. Ya, kalau hari ini sudah masuk 16 Syawal ya. Ah, Syawal lagi. Lebarannya belum, udah Syawal. Sya'ban. Ya, 16 Sya'ban. Jadi insyaallah kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ada satu poin yang mungkin jadi perdebatan atau jadi pertanyaan, bahwa berdasarkan hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Jika Sya'ban itu sudah melewati setengahnya, janganlah kalian berpuasa. Ada yang berpendapat berdasarkan hadis ini, maka kita sudah tidak boleh lagi berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Namun hadis ini diingkari oleh mayoritas ulama dan dianggap hadis yang mungkar. Mungkar itu artinya bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa di luar Ramadan dengan puasa yang sangat banyak kecuali di bulan Syaban. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, juga ibu-ibu yang mungkin masih pada punya utang, ya masih boleh berpuasa. Yang disepakati kemakruhannya berdasarkan hadis sahih yang lain adalah mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya. Ini yang disebut dengan puasa hari syak, hari berpotensi adanya keraguan, karena ada potensi mungkin Syabannya cuma 29 atau 30 hari. Jadi itu yang dimakruhkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tataqaddamu Ramadan biyaum aw biyaumain." Janganlah kalian mendahului Ramadan itu dengan satu atau dua hari berpuasa. Ya, kalau sekarang masih boleh ya. Jadi yang dimakruhkan itu adalah satu atau dua hari sebelumnya puasa. Jadi nanti itu berpotensi disangka bahwa kita sudah mulai puasa Ramadan padahal tanggalnya belum masuk. Nah, itu yang tidak boleh. Kecuali itu bertepatan dengan kebiasaannya. Maksudnya pas hari itu dia puasa hari Kamis misalnya, kebiasaannya dia puasa hari Kamis. Ya, itu tidak apa-apa. Ya. Jadi yang tidak boleh itu enggak pernah puasa atau jarang puasa, kemudian pas sudah mau bulan Ramadan tiba-tiba puasa satu dua hari sebelumnya. Nah, ini yang dimakruhkan. Nah, itu saja mungkin sebelum masuk ke pembahasan kajian kita pada pagi hari ini, karena mungkin itu terkait dengan beberapa pertanyaan atau hal yang sering diperbincangkan di kalangan umat Islam terkait dengan ibadah di bulan Sya'ban. Ya, terkait dengan ibadah di bulan Sya'ban. Adapun perbincangan atau perdebatan lain terkait dengan bulan Sya'ban itu biasanya terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah untungnya udah lewat kemarin. Jadi enggak usah dibahas lagi ya. Ya, itu salah satu perdebatan yang salah satu tema yang sering memicu diskusi panjang antar kelompok-kelompok umat Islam
Apakah ada amalan-amalan atau apakah boleh mengistimewakan malam nisfu Syaban dengan ibadah-ibadah atau amalan-amalan tertentu? Ya, yang disepakati kebaikannya dan keutamaan oleh para ulama berdasarkan hadis yang statusnya itu hasan adalah ya malam nisfu Syaban itu malam yang memiliki keutamaan afdholiyah, ya, memiliki keutamaan yang tinggi dibandingkan malam-malam biasa. Bahkan sebagian ulama menyajarkannya, mensejajarkannya dengan malam Lailatul Qadar. Karena secara khusus malam nisfu Syaban itu Allah Subhanahu wa taala menjaminkan ampunan kepada seluruh hamba-hambanya kecuali orang yang musyrik kepada Allah dan orang yang memiliki permusuhan, orang yang dendam dan kebencian. Nah, menyikapi keutamaan malam nisfu Syaban ini ya sejak zaman tabi'in itu sudah ada perbedaan pendapat. Ya, sudah ada perbedaan pendapat. Mayoritasnya mengingkari mengkhususkan malam nisfu Syaban dengan ibadah yang spesifik, dalam arti apakah perlu sholat dengan rokaat tertentu, dengan zikir tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu. Nah itu mayoritas ulama tabi'in itu mengingkarinya. Tapi ada segolongan tabi'in yang hidupnya itu di Syam. Syam itu di Suriah sekarang ya, Syam dan Damaskus dan sekitarnya. Nah, itu mereka menginterpretasi hadis tadi dengan cara berkumpul di masjid, kemudian menghidupkan malam itu. Tapi tidak menyebut juga amalannya apa. Yang pasti ya amalannya amal-amal soleh secara umum dengan cara yang menghidupkan malam itu dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat. Ya, adapun spesifiknya dengan ibadah-ibadah tertentu yang sangat spesifik, nah itu mereka juga tidak ada keterangan tentang itu. Ya, itu sekedar menambahkan ya, untuk memperkaya pengetahuan kita tentang apa yang sering didiskusikan di bulan Syaban. Tapi yang disepakati oleh semua ulama, ya, bulan Syaban ini bulan yang mulia secara khusus malam nisfu Syaban, malam yang utama. Ya, maka ya tidak perlu saling mengingkari dalam arti menyalah-nyalahkan, karena kesepakatannya adalah malam itu malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini temanya udah lewat ya. Karena malam nisfu Syaban sudah lewat kemarin. Ya, ini hanya semata-mata memberikan pandangan-pandangan agar kita semakin bijaksana dalam melihat adanya perbedaan-perbedaan interpretasi kita atau cara penafsiran kita dalam beragama. Jemaah sekalian, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian terakhir kita sudah membahas ayat 7 dan ayat 8 dari surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi pada ayat ke-7 ini kita review sedikit karena libur kita cukup lama ya, karena adanya Omikron ya. Kita review sedikit apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-7 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim.
Sebagaimana kita ketahui bersama, ayat ini berbicara tentang kondisi orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kita di beberapa pengajian yang lalu menjelaskan apa makna kekufuran. Ya, apa makna kekufuran? Kekufuran itu maknanya adalah ya, menutup. Ya. Menutup atau menyelubungi sesuatu. Itu namanya kufur secara bahasa. Kenapa orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut kafir? Karena dia melakukan penyelubungan atau karena dia melakukan penutupan atas hatinya dan karenanya dia menolak kebenaran, menolak kebaikan dan menolak petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Orang yang sudah dari awal melakukan penolakan, melakukan pengingkaran dan menutup hatinya dari kebenaran, dari petunjuk, dari hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan sikap yang sama, tutup dibalas tutup. Makanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Jadi sebenarnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upaya kita mencari petunjuk, upaya kita mencari kebenaran, upaya kita mencari hidayah itu bukan sikap yang pasif sebenarnya. Bukan sikap menunggu adanya informasi yang datang atau adanya petunjuk atau adanya ajakan yang disampaikan kepada kita. Seharusnya sikap manusia itu dan secara spesifik juga sikap orang-orang beriman itu untuk mendapatkan petunjuk dan kebenaran itu sebenarnya bukan sikap yang pasif. Seharusnya begitu. Apa yang kita maksudkan dengan seharusnya bukan sikap yang pasif? Seharusnya kita itu melakukan aktivitas atau melakukan atau menunjukkan sikap yang aktif atau proaktif mencari kebenaran, mencari petunjuk dan mencari hidayah. Jadi tidak bisa, ini salah satu perkataan orang zaman sekarang yang sering diucapkan adalah tidak bisa dan tidak benar orang menyatakan bilang kenapa kamu enggak sholat? Saya bilang belum dapat hidayah. Ungkapan seperti ini, kenapa kamu tidak melakukan puasa? Karena belum dapat hidayah. Ungkapan seperti ini ketika diucapkan oleh orang yang sebenarnya enggan melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah, ucapan seperti ini sebenarnya semata-mata apologi atau alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat. Alasan yang dibuat-buat. Seakan-akan hidayah itu akan masuk dengan sendirinya ke dalam hatinya, lalu tiba-tiba dia tergerak untuk melaksanakan ibadah. Cukup diam saja begini di rumah atau melakukan aktivitas apapun begitu ya, yang tidak, yang dengan itu dia meninggalkan ibadah, lalu ketika ditegur atau dinasihati, kenapa kamu tidak begini dan tidak begitu? Dia mengatakan, saya belum dapat hidayah. Nah, ini ungkapan yang sebenarnya mencari-cari alasan. Karena pada hakikatnya, sesuai dengan kecenderungan kebaikan hatinya, dia akan proaktif, akan minimal membuka hati dan pikirannya untuk menerima ajakan, menerima informasi, menerima petunjuk yang datang dari pihak luar.
Nah, sikap ini kita katakan sebagai sikap aktif, bukan sikap pasif. Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah? Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, orang-orang kafir ini, atas sikap aktif mereka yang sebelumnya mereka tampakkan, yaitu sikap penolakan. Jadi mereka memulai itu dulu, memulai sikap aktif dulu. Sikap aktifnya apa? Menutup diri dari petunjuk, mengingkari kebenaran, dan menolak hidayah, menolak petunjuk. Sikap aktif ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jadi ini yang kita maksudkan dengan mengapa kita tidak boleh pasif. Pasif dalam menerima atau mencari kebenaran, mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah rahasianya juga kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengajari kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita disuruh minta 17 kali petunjuk? Itu sebenarnya ngajarin kita sikap aktif. Sikap meminta dan memohon terus akan petunjuk. Jadi cara berpikir dan sikap tingkah laku kita, cara berpikir dan sikap laku kita, sikap tingkah laku kita itu adalah sikap yang terus mencari hidayah dan memohon hidayah. Itu seharusnya begitu. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang beriman jangan sampai mentang-mentang kita sudah tidak dilabeli kafir berdasarkan ayat ini, kemudian kita menyatakan karena saya adalah mukmin, karena kita adalah mukmin atau muslim, lalu kita menyatakan diri bahwa kita sudah dapat hidayah. Nah, ini sudah dapat hidayah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengajari kita ihdinas siratal mustaqim sampai 17 kali sehari, padahal kita sudah mukmin? Atas dasar apa, atas hikmah apa, atau atas alasan apa Allah Subhanahu wa taala itu mengajari kita, meminta kita ihdinas siratal mustaqim padahal kita sudah mukmin? Karena pada dasarnya petunjuk atau hidayah atau keimanan itu bukanlah kondisi yang final dan statis. Keimanan dan hidayah itu bukanlah kondisi yang, oh, kalau kita sudah punya predikat mukmin berarti kita akan seterusnya mukmin. Jadi dia bukan kondisi yang ajeb terus gitu dalam satu frekuensi. Tidak begitu. Tidak begitu cara kita memaknai keimanan. Karena itu kita jangan pernah merasa aman. Kalau seorang mukmin itu sudah merasa aman, disitulah titik awal terjungkalnya dia. Titik awal terplesetnya dia. Kalau orang mukmin itu sudah merasa aman dengan apa yang dimilikinya, dengan saya merasa sudah tahu agama banyak, saya merasa sudah amal solehnya cukup, saya merasa sudah melakukan ini dan itu, infaknya banyak, wakafnya untuk masjid banyak, sedekahnya untuk anak yatim banyak, kemudian dia bilang saya merasa aman. Nah, ini bahaya. Di titik itulah manusia kemudian tertipu oleh dirinya sendiri. Di titik itulah manusia tertipu oleh dirinya sendiri dan kemudian setan masuk. Lalu apa?
lalu kemudian setan itu menghembuskan, cukuplah kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan. Sudah cukup itu untuk masuk surga. Sudah cukup bagi kamu untuk menganggap diri sebagai orang bertakwa. Sudah cukup bagi kamu untuk menganggap diri sebagai orang mukmin dengan keimanan yang sejati. Lalu kemudian, ketika bisikan-bisikan ini menguat, berhentilah dia dari melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika berhenti, berhentilah dia berinfak. Berhentilah dia ibadah. Berhentilah dia membaca Al-Quran. Berhentilah dia kemudian dari upaya memohon ihdinash shiratal mustaqim 17 kali dalam sehari. Nah, ini yang berbahaya. Karena itulah kemudian ayat ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, dan di dalam dan di atas penglihatan mereka itu ada penghalang yang menutupi pandangan mereka. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang begitu besar. Ayat ini meskipun secara zahir maknanya berbicara tentang orang-orang kafir, sebenarnya secara tersirat juga ditujukan kepada orang-orang beriman. Secara tersurat ini untuk orang kafir. Secara tersirat ini untuk orang beriman juga. Ya. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya terkunci matinya hati manusia itu, sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah, ulama yang sedang kita kaji kitabnya ini, mengutip beberapa hadis, terkunci matinya hati manusia itu disebabkan atas dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang terus tertumpuk seiring waktu. Ya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ayat ini sebenarnya juga ya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri. Karena dosa-dosa yang kita lakukan, ya, mungkin kita belum, na'udzubillah, jangan sampai ya, mungkin kita tidak terlabel kafir dalam terminologi agama. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada rukun iman yang 6, kita melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Tapi kemudian kalau maksiat masih terus kita lakukan, dosa-dosa terus kita lakukan, lalu kemudian kita tidak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama dosa ini tertumpuk. Seiring waktu tertumpuk. Kalau sudah tertumpuk, lama-lama muncul apa yang kita istilahkan di awal tadi sebagai kufur. Tertutup atau penutupan hati, pelan-pelan, terus begitu. Akhirnya apa? Ketika sudah tertumpuk dosa-dosa, tertumpuk maksiat, akhirnya hati kita betul-betul terhalang dari cahaya kebaikan. Ya, dari cahaya kebaikan. Dan ayat-ayat tentang ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya. Tentu Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, kita tidak asing dengan ayat dalam surat Al-Mutaffifin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Dalam surat Al-Mutaffifin, surat juz 30. "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ya, sekali-kali tidak. "Bal rana ala qulubihim." Justru perilaku mereka itu disebabkan rona ala qulubihim. Jadi
hati-hati mereka itu sudah mengeras, sudah menghitam, atau dalam bahasa lain sudah berkarat. Ran itu artinya karat dalam bahasa Al-Quran. Makanu yaksibun, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, ini kita mesti berhati-hati. Tapi namanya manusia, apakah kita gak pernah melakukan dosa dan kesalahan? Kita pasti selalu melakukan itu. Kita pasti secara sadar atau tidak sadar melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita kepada sesama. Nah, karena itu, itulah kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar sesering mungkin, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap noda, setiap titik hitam yang tercatat di dalam hati kita atau yang kemudian terlintas dalam hati kita, itu begitu kita beristighfar langsung terhapus. Langsung terhapus. Nah, itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini berbicara tentang tema yang baru, atau pembicaraannya berpindah dari satu subjek ke subjek yang lain. Kalau tadi khatamallahu ala qulubihim itu tentang orang-orang kafir, sekarang masuk subjeknya itu berbicara tentang orang-orang munafik. Orang munafik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini dengan mengungkapkan an-nifaq, beliau mendefinisikan kemunafikan itu apa sih? Izharul khairi wa israrus syarr, kata Imam Ibnu Katsir. Kemunafikan itu adalah sikap menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Itu kemunafikan. Ini kata kunci atau definisi dasar dari kemunafikan. Izharul khair wa israrus syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwa, dan kemunafikan itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah i'tiqadi. Kemunafikan atau nifak yang i'tiqadi. I'tiqadi itu kemunafikan yang terkait dengan akidah atau keyakinan. Orang seperti ini dianggap kufur pada dasarnya, orang kafir. Dan orang yang memiliki sikap kemunafikan pada aspek akidah akan abadi di dalam neraka. Begitu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Ada jenis yang kedua dari kemunafikan adalah nifaq amali. Jadi ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Kalau i'tiqadi itu adalah kemunafikan yang terkait dengan akidah atau keyakinan. Kalau amali adalah kemunafikan yang terkait dengan amal perbuatan. Jadi tidak terkait dengan keyakinannya, tapi perbuatannya. Ya, perbuatannya. Nah, perbuatan kemunafikan yang sifatnya amali ini adalah kemunafikan, adalah salah satu dari dosa besar. Meskipun tidak menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran secara nyata, tapi kemunafikan yang sifatnya amali itu masuk dalam kategori dosa besar. Ini komentar
Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini. Nah, kenapa Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini dengan ungkapan nifaq itu ada dua, i'tiqadi dan nifaq amali? Karena ayat ini berbunyi pada ayat ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin. Tapi pada hakikatnya mereka tidaklah beriman. Nah, ayat ini jelas-jelas berbicara tentang kemunafikan jenis yang pertama. Tentang kemunafikan jenis yang pertama atau nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Dan pada dasarnya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan itu pada dasarnya adalah predikat yang terkait dengan status keyakinan seseorang. Pada dasarnya istilah munafik, istilah nifaq, kemunafikan di dalam Al-Quran dan di dalam teks-teks hadis secara umum itu sebenarnya terkait dengan status keyakinan seseorang. Bukan terkait dengan status perbuatannya. Apa yang saya maksudkan dengan istilah ini? Yang saya maksudkan dengan istilah ini adalah nifaq itu babnya atau pembahasannya masuk ke bab akidah, bukan ke bab fikih. Bukan ke bab fikih. Di dalam Al-Quran, semua ayat-ayat yang terkait dengan penyingkapan hakikat apa itu kemunafikan, itu semua terkait dengan status keyakinan sekelompok orang yang zahirnya menampakkan keimanan, namun hatinya atau batinnya menyembunyikan kekufuran. Jadi, ini terkait dengan status keyakinan seseorang, apa yang ada dalam keyakinan hati dan pikirannya. Jadi, kalau kita menggunakan istilah munafik, ini kita perlu berhati-hati. Mengapa? Karena ketika kita melabeli seseorang dengan istilah kamu munafik, kamu begitu, itu sebenarnya sedang memvonis status keyakinan seseorang. Dan ini berbahaya. Dan ini kita perlu berhati-hati. Ya, ini karena status keyakinan. Ya, karena kemunafikan itu, ya, di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan siapa definitif orangnya, itu nggak pernah. Yang ada adalah penyebutan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Di dalam Al-Quran begitu. Tidak ada penyebutan fulan munafik tidak ada. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan dalam cerita sirah Nabi juga, penyebutan nama orang munafik itu hanya satu orang, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang jelas-jelas secara definitif pas masih hidup sudah dibilang dia adalah gembong kemunafikan. Nah, apakah selain dia nggak ada orang munafik? Banyak. Tapi Rasulullah SAW tidak mendefinitifkan orang-orangnya. Tidak memvonis di depan publik fulan munafik. Enggak. Kalau orang kafir kan jelas. Orang kafir dia tidak masuk Islam dan menyatakan permusuhan terhadap Islam, ya udah kafir, permusuhan kita jelas. Sedangkan orang munafik, dia hidup di tengah orang-orang beriman. Dia hidup di tengah komunitas orang-orang beriman, lalu kemudian menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, ini tidak mungkin didefinitifkan
label kemunafikan kepada seseorang kecuali berdasarkan wahyu. Kecuali berdasarkan wahyu. Maksudnya apa? Karena ini kan terkait dengan status apa yang ada di dalam jiwa manusia, apa yang ada dalam hati manusia. Siapa yang bisa membongkar hati manusia? Siapa yang tahu isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mendefinitifkan semua orang munafik kecuali satu orang. Ada dalam hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus pernah memberitahu sahabat Nabi yang cukup spesial namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman. Ini sahabat Nabi yang cukup spesial. Dia kayak semacam intelijennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Huzaifah itu orang yang sangat cerdas dan sangat cerdik. Kalau para sahabat lain itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, Huzaifah bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Ya. Nah, orang pasti datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kebaikan yang paling utama atau apa yang harus saya lakukan tentang kebaikan-kebaikan. Mayoritas orang bertanya begitu. Kecuali Huzaifah. Huzaifah nanya, ya Rasulullah, keburukan apa yang akan datang? Itu ada hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ceritanya panjang. Huzaifah itu dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW kurang lebih 14 nama definitif orang munafik. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 14. Belasan. Ya, definitif orangnya fulan, 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 fulan. Itu disebut definitif. Tapi Huzaifah menutup mulutnya. Huzaifah radhiyallahu anhu tidak membuka nama-namanya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, setiap mau menunjuk pejabat atau menunjuk gubernur atau pejabat, nanya dulu sama Huzaifah. Jadi Huzaifah kayak tim apa? Fit and proper test kira-kira gitu. Ya. Ini saya mau ngangkat gubernur kira-kira gitu ya bahasanya. Ini saya mau ngangkat pejabat. Masuk enggak dalam 14 nama itu? Enggak. Oh, berarti kita tunjuk dia. Masuk? Oh enggak, jangan. Jadi Huzaifah kayak semacam penjaga rahasia Nabi Muhammad SAW dan menjadi rujukan para sahabat, termasuk sahabat senior yaitu Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan jauh lebih mulia dan lebih senior daripada Huzaifah. Tapi meski demikian, merujuk kepada Huzaifah dalam mendefinisikan siapa orang-orang yang masuk ke dalam orang-orang yang disebut Nabi sebagai orang munafik agar tidak salah dalam menunjuk. Agar tidak salah dalam menunjuk. Yaitu para sahabat begitu dulu, saling meng-cross check. Para sahabat begitu. Terutama ketika mau menyerahkan urusan-urusan publik kepada seseorang, urusan-urusan kemasyarakatan mau diserahkan kepada orang, maka perlu saling meng-cross-check dulu kelayakannya. Jadi sebenarnya fit and proper test itu sudah ada sejak zaman Nabi, kira-kira begitu. Sudah ada meng-cross-check itu. Bukan untuk membongkar aibnya, bukan. Tapi agar kemaslahatan publik, kemaslahatan orang banyak tidak dikelola atau tidak dipegang oleh orang yang salah. Sehingga minyak goreng tidak naik. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Nah, kita kembali ke ayat ini. Ya. Jadi sebenarnya kemunafikan itu adalah status keyakinan.
Maka kita satu, karena ini adalah status keyakinan, jangan mudah melabeli orang dengan istilah munafik. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan kita menyempitkan makna munafik. Jangan kita menyempitkan makna munafik pada perkara-perkara yang sifatnya amaliyah. Amaliyah maksudnya amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dan populer, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berjanji, maka dia ingkar. Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia dipercaya atau diberi amanah, maka dia khianat. Ini namanya penyebutan indikator, penyebutan ciri-ciri atau tanda-tanda. Tapi apakah orang yang terjebak ke dalam perilaku tadi langsung kita labeli munafik? Nanti dulu. Karena itu terkait dengan status keyakinan. Bisa jadi perilaku-perilaku itu tidak terkait dengan keyakinannya. Ini semata-mata orang yang gak bisa komitmen aja gitu. Ini orang apa, mungkin dari kecilnya atau apanya susah dipegang omongannya gitu. Maksudnya tidak dididik untuk komitmen dengan apa yang diucapkannya. Tidak punya integritas gitu. Tapi tidak terkait dengan soal kekufuran atau keimanan, enggak. Dalam hatinya saya masih takut kepada Allah, saya masih mahaku beriman gitu dalam hatinya. Ya. Jadi jangan langsung divonis atau dinilai kamu munafik gara-gara sering ingkar janji. Atau bahasa kita apa? Uang prestasi sekarang ya. Ada orang kalau bisnis, kalau muamalah ingkar terus gitu. Jangan dia beli munafik langsung, bisa jadi dia masih sholat ke masjid gitu. Sholat subuh, dan sholat subuh itu sholat subuh yang paling susah buat orang munafik gitu. Gak mungkin gitu kan. Nah, itu yang kita maksudkan dengan jangan menyempitkan makna munafik, label munafik ini kepada tanda-tanda yang sifatnya amaliyah. Tapi di sisi lain juga, sebenarnya tanda-tanda ini bisa menjadi indikasi awal kondisi hatinya dalam masalah keimanan. Kenapa? Karena pada dasarnya inti dari kemunafikan adalah adanya perbedaan, adanya pertentangan antara yang zahir dengan yang batin. Itu inti kemunafikan di situ. Zahirnya iman, batinnya kufur. Karena adanya kontradiksi antara zahir dan batin, seringkali kondisi batinnya itu nampak dalam perbuatan. Di antara indikatornya adalah sering dusta, sering ingkar janji, dan sering khianat. Jadi begitu cara berpikirnya. Indikator ini bukan untuk memvonis orang, indikasi-indikasi tiga yang sifatnya amaliyah nih ya, amaliyah nih. Bukan untuk memvonis orang, tapi kira-kira ini kalau betul-betul karena kemunafikan yang sifatnya keyakinan dalam hati, ya, itu akan nampak dalam sikap-sikapnya. Akan nampak dalam sikap-sikapnya. Apa yang diomongkan, apa yang disampaikan berbeda dengan perilaku hatinya. Karena apa? Karena hati itu disembunyikan kayak apa, pasti akan tumpah isinya. Hati itu disembunyikan kayak apa pun, itu pasti akan tumpah. Makanya kata orang Arab, innal ina'a bima fihi yamdah. Teko itu hanya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Gak mungkin teh isinya teh, keluarnya susu, itu gak mungkin. Sebagaimana teko isinya susu tidak mungkin mengeluarkan
teh. Jadi apa maksudnya? Sekuat apapun orang itu menyembunyikan kekufuran atau kemunafikan dalam hatinya, pasti akan keluar, kelihatan. Pasti itu. Ya. Karena hati dalam diri manusia itu bagai raja. Anggota badan ini tidak punya kehendak. Yang punya kehendak itu hati. Apa yang diucapkan, sikap, apa bahasa tubuh, itu sebenarnya semuanya adalah gambaran hati. Makanya sebagai penutup, Bapak-bapak sekalian, jamaah sholat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang beriman selalu diperintahkan untuk menyelaraskan antara sikap zahir dengan sikap batin. Menyelaraskan antara amal yang nampak, perkataan dan perbuatan, dengan apa yang ada di dalam hati. Anda mengaku beriman, buktikan dengan ibadah yang sifatnya zahir. Jadi gak bisa dikatakan, mohon maaf kalau bagi kaum perempuan ya, kenapa tidak berhijab, mohon maaf. Kenapa tidak berhijab? Yang penting hatinya berhijab. Itu enggak make sense, anak muda bilang. Enggak make sense. Yang penting hatinya berhijab. Gitu. Enggak penting itu luarnya. Atau misalnya yang penting itu agama itu yang penting saling mengasihi atau saling mencintai atau berbuat baik. Itu sikap hati. Siapa yang tahu? Sikap hati itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan, amal zahir. Sikap hati itu harus dibuktikan dengan amal zahir. Sebagaimana amal zahir, amal-amalan yang sifatnya nampak, itu harus diperkuat dengan penyucian hati terus-menerus. Jadi ini dua hal yang harus secara simultan dilakukan. Tidak bisa dia ibadah zahirnya, di luarnya, tapi kemudian hatinya itu menyimpan penyakit hati kepada orang lain, dengki, ya dendam, atau mungkin tidak menyukai sebagian dari ibadah-ibadah tertentu, itu gak mungkin begitu. Karena manusia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota badannya itu semata-mata prajurit bagi hatinya yang menjadi raja. Jadi selalu begitu. Harus ada keselarasan. Orang yang ada keselarasan antara zahir dengan batin, itu hidupnya enteng. Enteng. Ya, enteng begitu. Kenapa? Dia tidak dituntut untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Jadi kalau dia dalam hatinya beriman kepada Allah, kemudian komitmen dengan amal-amalan zahir untuk membuktikan ibadah keimanannya kepada Allah, dia tidak dituntut untuk membuktikan apapun, untuk riya dalam bahasa agamanya. Karena dia membuktikan amal zahirnya itu untuk membuktikan amal hatinya. Itulah kenapa di antara tanda orang munafik adalah orang yang sholatnya malas-malasan dan semata-mata untuk mencari pengakuan dari orang lain. Karena dia ada beban dalam hatinya. Karena gak selaras antara amal zahir dengan amal batin. Begitu. Itu orang munafik. Kenapa dalam surat An-Nisa Allah bilang, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'un. Orang-orang munafik itu, mereka mencoba menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lah yang akan menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka datang untuk sholat, qamu kusala, mereka malas-malesan. Yura'unan nas. Mereka riya kepada manusia, mencari apresiasi dan pengakuan. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, itu. Jadi orang beriman hakiki itu selaras antara amal zahir dengan amal batin.
Gak bisa kita bilang yang penting menyucikan hati tapi tidak menunjukkan amal zahir. Itu gak make sense menurut saya. Gak sesuai malah. Sebagaimana yang penting amal zahir tapi tidak melakukan penyucian jiwa dengan taubat, dengan istighfar, dengan membersihkan hati dari permusuhan kepada orang lain, itu juga gak sesuai. Jadi dua-duanya harus beriringan, seiring sejalan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita renungkan dari ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 7 dan ayat ke-8 ini memberi manfaat dan memberi bekal bagi kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.